disiplin mesti ada dalam parti. Hormat dan kepatuhan mesti wujud dalam parti. Kita boleh ada jaringan faham aliran-aliran, tetapi kita tidak boleh kekalkan faham puak-puak yang boleh memecahkan parti. Sebab itu saya sambut baik dalam pertemuan saya dengan pimpinan parti yang punya beberapa perkara yang belum memuaskan perasaan mereka, dan saya mengambil sikap yang sangat sederhana. Bahkan merubah. Dan saya tahu pemuda khususnya Saudara Akmal dan rakan-rakan dia sangat kecewa dengan keputusan saya. Tetapi Saudara Akmal dan adik-adik, saya melihat kerangka besar perjuangan ini sebagai satu keluarga. Sebab itu kita bagi lalu. Jadi di pihak yang lain juga patut terima kenyataan ini. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini tengok Kongres. Kan hebat. Banding semalam berita satu dunia tentang kekecohan yang berlaku. Ada yang pendukung kita yang kesal. Jadi saudara, melihat ke depan, kita ini satu pasukan. Bila kita kata lawan, tetap lawan, itu lawan jangan dengan kawan. Jadi saya kata, ni apa pasal ni nak lawan ni? Datuk suruh, saya pula suruh. Saya kata bila? Lawan, tetap lawan. Tak betul. Dari saudara, saya ingin mengingatkan perkara itu saudara. Kerana apa? Parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Parti ini diangkat oleh rakyat yang susah. Di jalanan tantri, toke-toke besar, orang kaya raya tidak bersama kita. Yang bersama kita saudara, yang ada semangat, ada keinginan menegakkan keadilan, tidak terlalu pandai, tidak ada dana, yang ada semangat dan cita-cita. Jadi bangkit saudara, perkuatkan parti ini, pecahkan tembok-tembok halangan dan bangkit sebagai satu kesatuan keadilan rakyat. Reformasi! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.